kita pilih di antara itu. Kalau sekiranya kita pilih kerja kita, bermakna kita memperhambakan diri kepadanya, kepada pekerjaan kita. Bermakna kita bertuhankan pekerjaan, bukan bertuhankan Allah Subhanahu Wataala. Itu senang kita lihat, tengok dalam perbuatan, kekuatan kita. Jadi kita tengok, oh, Qudullah bimadri'ah dan ikum ilaihi. Dan memang kita selama-lamanya berhajat kepada Allah, perlukan Allah dalam seumur hidup kita.
sejauh mana bila terima tikun pilu tapi sejauh mana kamu boleh tinggal di dalam kubur. Oh, untuk ekwah malu di jannati bila terima puri itu nafi hal makar. Beramal untuk mendapatkan surga sejauh mana atau sepadan mana kamu berkehendakkan kepada surga untuk tinggal di dalam. Jadi senang, tidak apa, bukan senang, tidak apa.
3 rakaat atau 4 rakaat. Itu syarat-syarat dia. Dan masa masih panjang, ada masa lagi. Kalau masa berjemaah datang kelas meeting dia, maka kita tak boleh nak ikut lah, masa nak habis lah. Itu pandangan yang pertama. Jadi yang kita baca pada malam ni, ada pandangan mengatakan bahawasanya boleh walaupun kita baru buat satu rakaat sahaja, mengikut dalam kitab Al-Majmu' dan Al-Baqarah yang kata kalau begitu maka tidak tinggalah sama ada sembahyang itu 2, 3 atau 4. Maka dua pendapat di sini. Jadi inilah kesimpulannya. Sunat, kita nak ambil sunat tu. Sembahyang berjemaah dengan sembahyang seorang diri afdalnya jauh sembahyang berjemaah. Jadi permulaan kita tak dapat berjemaah sebab tak ada orang yang boleh kita ajak bersama. Tiba-tiba datang satu jemaah yang lain, jadi kita pun ingin ikut. Jadi kita buatlah dua rakaat sebab dia baru start. Dia baru start kan, sempatlah. Kita dah sembahyang, kalau kita dah buat sembahyang satu rakaat pun, jadi kalau dia datang, kita buat satu rakaat, bila itu mungkin ada tinggal lagi dua rakaat, sempat lagi lah. Maksudnya kita dapat dua, satu sembahyang sunat mutlak, satu kita dapat berjemaah, satu pahala berjemaah. Maksudnya sempat. Kalau tak sempat tak boleh. Maksudnya kalau sempat kita ikut dia, itu kita ikut lah. Dua rakaat. Jadi kita tengok keadaan. Kalau sekiranya masa tu tak sempat, maka kita sudahkan yang kita. Kalau sempat kita ikut. Kalau sempat kita ikut. Setelah daripada kita buat dua rakaat. Baik. Ya, adapun bila dia telah berdiri bagi rakaat yang ketiga, maka sunat dia menyempurnakan bila dia tidak merasa bimbang takut terlumpuh jemaah. Kemudian adalah dia masuk ke dalam jemaah itu. Kalau dia takut terlumpuh jemaah, adalah dia memutuskan sembahyang itu dan mula sembahyang semula di dalam jemaah. Jadi pendapat yang lain juga kata, dia kata kalau dia pendapat yang pertama tadi, pendapat yang sebelum yang kita belajar sebelum ni, kalau kita dah mula rakaat yang ketiga, jadi kita tak boleh nak ikut jemaah itu. Tapi pendapat yang kedua ni kata boleh lagi. Boleh lagi. Mana kita boleh ikut. Kalau sekiranya kita boleh masuk jemaah, kalau kita ada masa lagi. Adapun bila dia telah berdiri bagi rakaat yang ketiga, maka sunat dia menyempurnakan bila dia tidak merasa bimbang takut terlumpuh jemaah, kemudian telah dia
kerja kita